Salam sejahtera dan salam perpaduan. Terima kasih kerana memilih channel ini. Jangan lupa tekan subscribe dan tekan tombol lonceng untuk mengikuti info terkini. Biarpun artis dikatakan hak milik masyarakat, namun aktor berpengalaman Faizal Husin menganggap tidak semua perkara termasuk masalah selebriti perlu dikongsi kepada orang ramai. Faizal yang berkecimpung dalam dunia lakonan sejak berusia 5 tahun menyarankan selebriti mencari jalan penyelesaian dan tidak menjadikan platform media sosial untuk berkongsi masalah mereka baik soal kerja ataupun pribadi. Setiap masalah dihadapi sepatutnya diselesaikan sendiri tanpa perlu rakyat tahu. Salah satu contoh adalah bayaran tidak masuk akal diberi artis veteran. Bagi saya, perkara seperti itu patut diselesaikan sendiri tanpa dihebohkan. Sama juga dengan hal rumah tangga yang tidak sepatutnya dikongsi dalam media sosial. Sebagai selebriti, kita sepatutnya tahu apa yang boleh dan tidak boleh dikongsi di platform itu, katanya. Dijangka menemui penonton November depan, Faizal yang memegang watak pelukis komik dikenali sebagai Omar Yusuf dalam siri adaptasi drama Korea itu bersyukur masih diberi watak penting pada usia sekarang. Faizal mengaku menjaga penampilan agar tidak tampak tua daripada usia. Saya bukan tidak makan tua, cuma saya tidak suka bawa diri seperti orang sudah berusia. Jika pelakon sendiri yang suka bawa diri sebagai orang tua, tentulah syarikat produksi akan panggil mereka untuk pegang watak sebagai orang tua saja, katanya. Apabila saya jaga diri agar tidak tampak tua, saya masih diberi watak penting. Walaupun watak sebagai bapa, namun karakter itu penting, katanya. Faizal menyarankan selebriti mencari jalan penyelesaian dan tidak menjadikan platform media sosial untuk berkongsi masalah sama ada soal kerjaya ataupun pribadi. Tiada apa yang saya mahu selain dikurniai kesihatan yang baik serta masih mampu melakukan adegan aksi seperti zaman muda. Banyak perkara perlu dijaga untuk menjadi pelakon agar saya terus relevan dalam industri ini. Faizal bersyukur karena mengendali perikdamatan, video OTT memberi bayaran setimpal dengan pengalaman dalam industri kreatif. Setakat ini saya tidak merungut soal bayaran. Keutamaan saya sekarang adalah platform OTT. Walaupun belum dibayar pada tahap lumayan, saya amat berpuas hati dengan upah yang diterima. Malah jika diberi pilihan antara film dan OTT, saya pilih OTT jika ada tawaran. Selain daripada itu, mungkin saya akan pertimbangkan, katanya.